Ada pengguna media sosial yang menuduh pelakon cantik Faizah Ilai suntik botok beri kutar wajahnya yang kelihatan berbeza. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Semalam Faizah menjelaskan situasi sebenar bagi mengelakkan salah faham dalam kalangan peminatnya. Menerusi hantaran terbaru, Faizah menegaskan bentuk wajahnya berubah disebabkan reaksi alergik kepada ubat tahan sakit. Tak tahu nak marah ke gelap, cucuk naik pipi, cucuk botok. Lah ni nak tanya klinik estetik mana bukan tempi KP ni habaksat. Takkan cek cucuk sendiri. Nak bagi pipi naik buat apa? Pipiku dah cukup tembam dah hampaui. Kalau boleh nak sedut pipi tu bagi kurus. Menurutnya kalau nak buat fitnah biarlah tuduhan itu logik. Tambah Faizah, beberapa ahli keluarganya turut berdepan reaksi alergik sama terhadap ubat-ubatan termasuk bapanya sendiri. Faizah turut menasihati orang ramai agar tidak sembrono membuat kesimpulan sendiri dan meminta agar boleh membezakan bengkak dan buat muka.